Guys, saatnya bermain Odette. Odette merasa tertinggal semenjak gua main Aurora. Build yang gua pakai ini guys, gua pakai emblem mage, movement speed, agility, movement speed sama ini. Bagian hunter sama endurance sisanya. Gua pakai emblem mage, spellnya gua pakai flicker. Oke. Pemis ke satu dulu, terus gue bikin sepatu biru. Kalau dia spell purify, lumayan annoying sih, gue jadi nggak bisa culik-culik dia. Mungkin gue bisa bunuh Faramis kalau dia nggak ada ulti. Oke. Gue nunggu dia clear dulu sih, bahaya Faramis sama Cho. Enemy missing. Yang terbaik hadir dengan kejutan. Terima kasih. Gua udah bilang missing. Mau kemana? Hati ya. Slow banget coy. Dia mati juga sih. Kenapa Fanny gue mati ya? Masih fair tukarannya, walaupun gue rugi sedikit. Gue rugi dikit sih sebenarnya. Rugi satu minion gue. Karena gue bisa nggak tahu tunggu 4 dulu. Jadi satu minion lagi 4 sih. Nice. The Hanzo. Aku punya ini. Mati. Nice one. Di Hanzo-nya nggak ada ulti atau apa ya kayak itu ya? Ini gue tajir banget sih guys, gue udah kill 4 ini. Gue udah bisa bunuh siapa aja ini kalau ada ulti. Si ini juga full armor kan si Cho nya. Bagus. Jadi kita bisa burst dia juga. Jadi gue 13. Main lama juga ultinya. Nanti gue mau bikin fleeting time di item ketiga. Nice, nice. Di gua 40 tapi spike tarrolnya. Para misnya di bawah. Ini mau coba nyuri pakai Hanzo. Ini ada curi sini. Curinya di atas, jir. Ini nendang MM kita. Gua bakalan bikin fitting. Fitting. Gua enggak bikin lightning. Gak perlu sih. Nice. Fine. Gua di pasang ulti sih. Gua mau buang flicker soalnya. Mati. Alucard-nya main damage juga. Ulti gue udah 3, gue clear mid dulu deh baru bisa fight lagi. Power gue di ulti sebenernya. Gak ada ulti gue gak bisa ngeburst orang. Geretik ulti gue bisa nge-trap juga. Kamu akan jadi apa yang kamu yakin.
Tunggu, cok. Aduh, miss. Si Faramisnya, tadi gue mau trap Faramis, cuman dia jalannya terlalu jauh gitu. Oh, Hanzo. Pecah sih. Gue bikin fleeting time karena menurut gue bagus sekarang fleetingnya. Lagi cooldown dapat, terus dapat darah lagi guys. Jadi bagus banget. Dapat assist gue, nice one. Tuh, dapat 300 darah, 70 magic power, 15% cooldown. Terus kalau ngekill atau assist dapat reduce 30% dari cooldown ulti kita guys. Bagus banget sih menurut gue fleeting time yang baru ini. Gak baru sih, udah lama. Astagfirullahaladzim. Tenang, aku ada di sini. Clear. Aku punya ini. Mantap, combo. Makasih. Yang terbaik hadir dengan kejutan. Gila lu. Oke. Jir. Kita fallback IG-nya ya guys. Oke. Terima kasih, gue mau bikin ini. So, gue udah punya damage, udah punya cooldown. Jadi gue pengen rada sedikit sustain lagi guys. Jadi gue mau bikin concentrated. Soalnya musuhnya damage-nya sakit-sakit semua. Jadi dia gak ada flicker si Cho. Udah kick, okay. Jadi pas gua ulti, biar gua gak keburst juga gitu loh, gua bisa ngebalikin. Kayak ngelawan si Claude kan, ulti Claude masuk gua ulti aja. Damage gua tuh udah ada. Dia mau ngapain? Nice one. Jadi darah gua tuh banyak. Ada 4000 sekarang darah gua. Dibandingkan sama mereka tuh 3500 si Claude gitu-gitu. Jadi gua bisa adu badan. Jangan beritahu siapa-siapa aku tidak bisa berenang. Eh. Mati dong. Hanzonya. Tauan. Nah, hilang kan ya. Damage gue tuh udah cukup, soalnya dia gak bikin resist awal-awal, jadi gue enak. Nah, 8 detik lagi ulti gue udah ada lagi. Udah ada ulti lagi sih gue. Jadi ulti gue bakalan terus-terusan ada. Gue bakalan bikin holy sekarang. Habis Oli gue bakalan Bloodwings kalau musuhnya nggak ada Athena, kalau musuhnya Athena gue bakalan Divine. Build Odette ini sih gue suka banget sih yang main Fleeting Time ini. Gue jadi ada sustainnya juga dari Concentrated. Darah gue hampir 5000 loh, guys. Tebel ini gue. Terlebih lagi nanti kalau ada ulti kan, shield gue gede banget. Cinta sejati layak untuk diperjuangkan. Gue mau coba nge-trap Claude-nya. Gak ada pre-fight soalnya. Halo guys. Yeay. Ada Claude deh guys. Ulti gue 19 detik doang tuh. 20 detik ya tadi ya. Abis ngekill. Cepet banget memang ultinya. Ini perasaan belum full cooldown juga. Kalau gue mau full cooldown lagi, palingan gue ganti sepatu atau enggak ganti ini guys. Pakai buku. Cuman gue gak mau bikin buku. Gue mau magic power aja. Apa nih Benny Ketek? Bunny Ketek. Ditendang Cho nih dia, gue yakin. Cho-nya mana anjir? Itu Cho-nya di situ kan? Terusan Cho-nya. Gak mau keluar. Main Cho. Per inuk
Aduh. Ya, cowoknya menendang gua flicker. Anda kesel, ulti gua udah ada lagi. Gua udah punya ulti lagi. Udah ada ulti lagi guys, gara-gara tadi fight dapat 4 assist. Terima kasih. Soalnya enggak ada flicker sih, gua enggak dapat. Nangis enggak lu kena damage Odette segitu gede? Kalau mana salah mana kayaknya enggak apa-apa sih. Enggak terlalu gimana kalau perangnya pendek-pendek, guys. Gua bikin Blood Wings. Karena itu nggak ada LC sama sekali tuh Arlotnya. Dia main full damage, damage sama ini dia Thunder Belt. Thunder Belt nggak ada LC soalnya, cuma darah doang. Bebe bang, mati dia. Terima kasih. Tentunya udah ada flicker. Darah gue tuh banyak tuh, 5100 guys. Di atas semua yang fighter-fighter musuhnya loh. Darah Arlordnya di bawah gue loh. Ini gue bikin Blood Wings semakin tebel lagi. Ini tendang loh. Mati. Itu gue diiniin langsung juga gak mati, gue yakin. Pelfam ini gede. Gede banget. Mungkin yang dikurang di build ini mungkin cooldownnya ya. Mungkin kita bisa ganti cooldownnya itu sepatu doang sih. Bisa gue ganti. Itu gak cancel. Tebal itu loh gue. Lihat gak tadi? Dua-dua ulti. Kan sih. Nice. Jadi gitu dia guys. Power Odette pakai fleeting time. Ultinya berasa cepet banget. Kayaknya fleeting time jadi item kesukaan gua di season ini deh. Gak tau kenapa. Gak tau, kayak enak aja sekarang. Gegeran nambah darah juga atau apa, gak ngerti gue. Damage kita 34%. Kita ke 15. Thank you guys sudah nonton video ini. See you next video. Bye. Terima kasih sudah menonton video aku. Support aku terus ya dengan men-subscribe channel ini.